is our best friend. Let's see it together. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Let's dance. Woo! Let's sing it again. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Say hallelujah. Woo! Dia selalu ada dimanapun kita berada, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Sudah bisa tepuk tangan seperti ini? Ku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatan, ku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatan, lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Angkat tanganmu sama-sama. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Let's see how deep is your love for Jesus. Everybody, let's praise Jesus together. Deep and wide adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih hati kalian untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita akan mengikuti perjalanan dari Lily, si semut hitam yang kecil. Karena musim hujan, dia bersama dengan keluarga dan gerombolan semut hitam yang lain akan pindah rumah dari Green Pasture menuju Orchard. Kabarnya di sana banyak sekali makanan. Wow, rintangan apa saja ya yang akan dihadapi oleh Lily selama perjalanan? Dan siapa saja ya yang akan dijumpainya dalam perjalanan menuju ke rumah barunya? Ayo kita ikuti petualangan Lily, si semut hitam yang kecil. Sebentar lagi musim hujan. Jadi aku harus berpindah tempat ke Orchard. Tapi aku takut karena ini baru pertama kali aku pindah. Apakah aku akan betah di sana? Apakah aku akan ketemu teman baru di sana? my friend, kenapa kamu sendiri dan terlihat sedih? Kamu mau kemana? Hai, aku mau ke orchard. Halo, namaku Kiki, si semut merah. Aku juga mau pindah, aku mau ke Rose Garden. Kamu namanya siapa? Halo, namaku Lily. Kita kan baru ketemu. Kenapa kamu mau nyapa aku? Iya dong, aku suka punya banyak teman. Jadi kalau aku ketemu teman, aku menyapa seperti ini. Nah, Lily dan adik-adik di rumah ikut Kiki ya. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Sekali lagi ya. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Kiki, awalnya aku takut, tapi aku sekarang senang karena punya teman baru. Iya dong. Dan aku mulai belajar untuk menyapa dan berkenalan duluan. Yap, kita harus tetap senang dan bersemangat karena perjalanan kita masih jauh. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bermain games? Ayo, main games apa? Lihat, di situ ada pohon. Gamesnya adalah kita menghitung jumlah buah apel yang ada di pohon itu. Oke, adik-adik di rumah kita hitung bersama-sama ya. Aku sudah selesai menghitung. Oke, aku juga sudah. Nah, yuk nanti kita hitung jumlahnya sama-sama. Aku hitung sampai ketiga ya. 1, 2, 3, 8. Kok 8? Iya dong, Eds. Kamu pasti salah dengar instruksinya. Instruksi yang benar itu kita menghitung jumlah buah apel yang ada di pohon. Jadi apel yang udah jatuh itu sudah nggak terhitung. Oh benar, iya benar 8 karena aku tidak mendengar instruksinya dengan baik. Kiki, kita lanjut perjalanan kita yuk. Let's go! Lily, itu suara apa? Oh, itu suara lebah. Kita sama-sama yuk. Hello my friend. Hai, namaku Lily dan temanku Kiki. Siapa namamu? Halo, Lily. Halo Kiki. Namaku Bi. Kalian mau kemana? Kalau aku mau ke orchard. Kalau aku mau ke Rose Garden. Kamu mau kemana? Ini adalah rumahku. Aku suka berjalan-jalan mengumpulkan madu dari bunga-bunga ini. Oh iya, kalian kok tidak takut menyapa aku? Kan kita berbeda. Kalian semut, aku lebah. Kenapa harus takut? Kan kita berteman sama semua. Kita tidak melihat bentuk tubuh dan warna kulit. Jadi kita mau berkenalan dengan kamu, Bi. Iya dong, benar. Lihat aku, Kiki, semut merah. Sedangkan Lily, dia semut hitam. Tapi kita masih bisa berteman. Benar, punya banyak teman itu menyenangkan. Kita sapa teman baru seperti ini ya. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Sekali lagi ya. Seru sekali. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Wah, senang sekali. Terima kasih kalian mau berteman dengan aku. Ayo, aku temani kalian sepanjang perjalanan ini di daerahku. Yeay, let's go! Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Wah, hari ini Kak Sasha seneng banget bisa ketemu dengan kalian di ibadah Eagle Kids Online Service. Sebelum kakak mulai, kita doa sama-sama dulu yuk. Kalian bisa lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh ibadah, thank you ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, jadi hari ini Kak Sasha bawa apa? Ini handphone. Kalian pasti sudah tahu kan kalau ini handphone. Di dalam handphone ini Kak Sasha simpen begitu banyak nomor-nomor telepon. Nomor telepon teman-teman Kak Sasha mulai dari teman lama, waktu Kak Sasha LM, waktu Kak Sasha di Junior High. Kakak punya nih nomor teleponnya semua. Termasuk juga teman-teman baru Kak Sasha. Kak Sasha sudah punya loh nomornya. Kalian gimana nih? Punya nggak nomor telepon teman-teman baru kalian? Kak Sasha happy banget waktu bisa kenalan sama teman-teman baru. Kalian happy juga nggak? Kakak mau tanya nih, kalau kalian ketemu teman baru biasanya gimana sih perasaan kalian? Jadi happy, biasa aja, atau ya gitulah Kak. Gimana nih perasaan kalian? Kakak mau tanya lagi ya. Kalau kalian ketemu dengan teman baru biasanya apa sih yang kalian lakukan? Mendekati dia, atau shake hand, atau cuek aja, dibiarin aja? Gimana nih? Kalau kakak, kalau punya teman baru, kakak seneng, kakak bisa ajak dia main. Sekarang kakak mau tanya ke kalian semuanya. Coba sebutkan 5 nama teman-teman kalian. Kakak juga mau sebutkan ya 5 nama teman-teman kakak ya. Ada yang namanya Vivi, ada yang namanya Anne, ada yang namanya siapa lagi ya? Chloe, ada yang namanya Johannes, ada juga yang namanya Isaac. Nah, kalian gimana? Sudah sebutkan belum nama 5 nama teman kalian? Kalau sudah, kakak mau kasih tahu ke kalian. Setiap teman-teman yang namanya sudah kalian sebutkan tadi itu, kalau kalian boleh berteman dengan dia, kalian bisa apalagi berkenalan dengan dia, bermain dengan dia, itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhanlah yang memberikan teman-teman baru untuk kalian, ya kan? Nah, mungkin kelihatannya, Kak, kebetulan kok, Kak. Kebetulan satu CG, Kak. Tiba-tiba dia tahu aja meeting ID, Zoom meeting sama password CG-ku. Kakak mau kasih tahu ke kalian. Kalau itu bukan kebetulan adik-adik. Tuhanlah yang memberikan teman baru untuk kalian. Misalnya juga nih ya, kalian kan setelah ini naik kelas, masuk di kelas baru. Mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman baru juga. Teman-teman yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Kakak mau kasih tahu ke kalian, setiap teman-teman tersebut yang belum pernah kalian jumpai, kalau boleh satu kelas dengan kalian, itu bukan kebetulan, tapi karena Tuhanlah yang memberikan teman baru untuk kalian. Kakak kasih contoh satu lagi ya, misalnya nih, kalian diajak papa mama kalian untuk bertemu dengan teman dari papa mama kalian. Nah, waktu kalian ketemu, ternyata teman papa mama kalian ini punya anak juga, ngajak anaknya juga. Kalian jadi berkenalan dengan dia. Apakah itu kebetulan? Enggak adik-adik, itu karena Tuhan Yesus yang memberikan teman baru untuk kalian. Sekarang, kenapa sih Kak Tuhan Yesus itu memberikan teman baru untuk aku? Ada di kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9a, yuk. Dibuka sama-sama yuk. Kalian bisa ambil Alkitabnya. Dibuka ya. Di Pengkhotbah pasal 4 ayat 9a. Kakak bacakan ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kakak ulangi ya. Pengkhotbah 4 ayat 9a. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Maksudnya gimana nih Kak? Nah nih lihat, kakak punya apa nih namanya? Ini sumpit. Kalian suka makan pakai sumpit nggak? Nah sekarang sumpit ini ada satu aja atau dua? Ada dua ya sumpit ini. Bisa nggak kalau makan cuman pakai satu sumpit? Bisa? Bisa sih, cuman makan pakai satu sumpit bisa sih. Tapi mungkin cuman untuk nusuk bakso terus kita makan. Atau cuman untuk nusuk sosis aja terus kita makan. Cuman itu aja kan, tapi kalau kita makan pakai sepasang sumpit ini, pakai dua sumpit ini ya, kita bisa ambil mie goreng adik-adik, kita bisa ambil nasi juga, kita bisa ambil menu makanan lebih banyak lagi. Begitu juga, kalau kita punya teman baru adalah supaya apa? Ketika Tuhan memberikan kita teman baru adalah supaya kita menjadi berkat untuk dia. Kakak ulangi ya, Tuhan memberikan kita teman-teman baru supaya kita menjadi berkat untuk dia. Menjadi berkat yang bagaimana? Kalian bisa saling menolong, saling cerita. Misalnya nih yang kayak tadi ya di CG Kids, ada teman kalian yang baru join, belum kenal siapa-siapa terus diem aja. Kalian bisa menjadi teman baru, kalian bisa menyapa dia sehingga dia merasa diperhatikan, dia nggak ngerasa sendiri. Kalian pasti nggak suka juga kan kalau ngerasa sendirian. Nah sekarang kakak mau tanya lagi nih ke kalian. Kalian suka nggak kalau dicuekin? Pasti nggak suka ya. Kalau dibiarin aja, semua teman-teman kalian main sama-sama, terus kalian dibiarin aja, suka atau enggak? Enggak suka kan pastinya. Kalau Tuhan sudah memberikan kita teman-teman baru, kita punya tugas loh adik-adik. Sebelum kakak jelaskan lebih lagi, kita mau dengarkan sama-sama kisah Alkitab tentang Filipus yang memiliki teman baru dari sida-sida Ethiopia. Kisah Alkitab kali ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8. Simak baik-baik ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, salah satu dari murid Yesus, katanya, "Bangunlah dan pergilah ke sebuah jalan yang sunyi di sebelah selatan, ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Setelah mendengar firman Tuhan itu, Filipus langsung berangkat ke jalan tersebut tanpa tahu apa yang harus dilakukannya di sana. Filipus berjalan di sepanjang jalan itu dan melihat sebuah kereta sedang lewat. Dalam kereta itu ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida adalah pelayan khusus untuk ratu. Ia mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekatinya dan melihat bahwa orang Ethiopia itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus menyapa duluan dan bertanya kepada sida-sida itu, "Hai Tuan, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Orang Ethiopia itu menghentikan membaca, menoleh kepada Filipus dan berkata, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada seorang pun yang membimbing aku untuk mengerti isi kitab ini? Apakah engkau tahu arti isi kitab ini?" "Kalau Tuan mau, aku bisa menceritakannya kepada Tuan." Maka orang Ethiopia itu menyuruh Filipus naik ke dalam kereta dan duduk di sebelahnya. Sida-sida itu mulai bertanya-tanya kepada Filipus tentang kitab Nabi Yesaya. "Tentang siapakah Nabi Yesaya menuliskan ayat ini? Apakah tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Kitab Nabi Yesaya yang mereka baca adalah menceritakan tentang nubuatan Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 7-8. Maka Filipus mulai menceritakan kepada orang Ethiopia itu tentang Injil, yaitu kehidupan Yesus, kematian, dan kebangkitannya. Mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di suatu tempat yang ada airnya, lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku dibaptis sekarang juga?" "Kalau Tuan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka tentu saja tidak ada halangan untuk dibaptis." "Ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk aku." Maka orang Ethiopia itu menghentikan keretanya dan mereka turun ke dalam air dan Filipus membaptisnya di pinggir jalan. Setelah dibaptis, maka orang Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita karena ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dari cerita Filipus tadi, kita jadi tahu nih, Filipus itu sudah mencontohkan untuk dia mau menerima teman barunya, yaitu sida-sida dari Ethiopia tadi. Adik-adik, kita juga bisa loh mencontoh Filipus, yaitu mau menerima teman baru. Tuhan kan sudah beri kita teman baru. Nah, sekarang gantian kita untuk mau menerima teman-teman baru kita. "Kak, tapi kan nggak semua teman-teman baru kita itu sama dengan kita, Kak." "Iya sih, kakak tahu. semua teman-teman baru kita itu mungkin nggak sama dengan kita. Misalnya nih, kalian suka nyanyi, terus teman baru kalian ini sukanya menggambar. Nah, terus kalian bilang gini, ayo nyanyi sama-sama yuk. Tapi teman baru kalian bilang gini, nggak, aku sukanya menggambar. Mau menerima teman baru itu adalah it's okay adik-adik. Sekalipun kesukaan kalian nggak sama, kalian nggak paksa dia untuk menyukai apa yang kalian sukai. Kalian tetap mau berteman meskipun berbeda. Terus kalau misalnya nih teman kalian punya teman baru, teman kalian ini pendiam, suka malu-malu gitu. Nah, sedangkan kalian anaknya lebih ceria dan bersemangat. Mau menerima teman baru itu artinya adalah tidak menjauhi dia. Sekalipun karakter kalian berbeda, it's okay. Kalian tetap mengajak dia untuk bermain. Adik-adik, ada banyak cara untuk kita menunjukkan kepada teman-teman baru kita bahwa kita menerima dia. Caranya gimana, Kak? Yang pertama adalah mendekati dia. Kita bisa menyapa dia. Misalnya nih, waktu Zoom di CG Kids ya, ada teman kalian, ada teman baru. Diam aja di CG Kids. Kalian bisa sapa loh, kalian bisa bilang, hello my friend. Kalian juga bisa sebutkan namanya kalau misalnya sudah tahu namanya. Misalnya kalian bilang, hello Isaac, hello Jordan. Kalian bisa sebutkan namanya. Kakak jadi ingat nih, ada satu fakta tentang semut. Kalian tahu kan semut? Nah, semut itu ternyata kalau dia bertemu dengan teman-temannya, dia selalu menyapa, bersalaman, dan bersentuhan. Kita juga mau tiru tentang semut ya. Setelah kita mendekati, apalagi nih? Setelah itu kita bisa juga menyapa, kita bisa mengenali dia. Kita bisa mengajak dia berkenalan. Kita bisa tanya namanya, kita bisa tanya kesukaannya apa. Kalau kalian belum tahu nih sekolahnya di mana karena kalian ketemunya di CG Kids atau di tempat les-lesan, kalian bisa tanya, sekolah di mana? Happy kan kalau punya teman-teman baru? Nah, tadi sudah nih mendekati, mengajak berkenalan. Ada satu lagi, yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Adalah mengajak dia bermain bersama adik-adik. Jangan dicuekin ya, jangan dibiarin sendirian, jangan didiemin. Tapi kita bisa ajak dia untuk main sama-sama. Kita bisa ajak dia cerita-cerita, kita bisa ajak dia untuk happy-happy bareng. Nah adik-adik, kakak mau ulangi lagi. Kenapa Tuhan memberikan teman baru untuk kita? Supaya hidup kita menjadi berkat untuk mereka. Sesuai yang di Pengkhotbah 4 ayat 9a tadi ya, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Itu artinya Tuhan memandang bahwa memiliki teman adalah hal yang baik adik-adik. Sekarang kita mau bersyukur nih untuk setiap teman yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Baik itu teman lama ataupun teman baru. Kita doa sama-sama yuk. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, thank you untuk setiap teman yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Baik itu teman-teman lama ataupun teman-teman baru. Thank you Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan juga kami teman-teman yang baik untuk kehidupan mereka. Mencontohkan hal-hal yang baik untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik bisa angkat kedua tangannya, terimalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun atasmu, berkat-berkat Tuhan turun atasmu dan satu keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi di Activity Time dan hari ini kita akan sama-sama membuat apa ini? Semut merah dan semut hitam seperti drama yang sudah kalian tonton tadi. So, kita perlu siapkan alat-alat ini. Oke, kita mulai dulu dengan membuat semut hitam dan semut merah. Ya, siapin kertas lingkaran kecil-kecil seperti ini, kira-kira ini ukuran diameternya kira-kira 3 cm. Ya, 3 buah. Sini, lalu warna merah di sini. Kalau adik-adik nggak punya kertas yang seperti kakak punya, kalian bisa menggunakan origami atau kertas warna putih yang diwarna. Oke, jadi Pastikan warna hitam dan warna merah. Kalau sudah, kalian bisa bentuk ini. Tiga ini sejajar, lalu di atas yang terakhir agak muncul sebagai kepalanya. Ya, di sini juga yang merah. Sini. Di sini kalian lem. Ya, bisa menggunakan double tape, bisa menggunakan lem biasa, lem kertas. Kalau sudah, kita akan membuat kaki-kaki dan tanduknya. Ya, caranya di sini Kak Moni cuma tunjukin yang warna merah ya. Di sini caranya kira-kira panjangnya adalah 9 cm kali setengah cm. Minta bantuan papa mama untuk membuatnya. Oke, kalau sudah digunting, kalian lipat menjadi dua, tapi lipatnya cukup sedikit aja di bagian bawah. Oke. Iya. Lalu tempelkan di sini. Ya, ditempelkan ya nanti ya. Lalu berikutnya sama. Ingat ya, cukup bagian bawah aja yang dilipat. Lalu di sini. Ini ditempelin. Lalu di bagian kepalanya atau sungut ya. Ya. Sungutnya juga sama. Nih, dan ditempelkan di sini. Oke, yang hitam juga lakukan hal yang sama seperti yang merah. Nih, jadilah ini dia. Kamu ini sudah siapin yang merah dan yang hitam. Tapi ini Kak Moni sudah gambar, sudah sediakan mata, ya, mata ini. Kalian kalau nggak punya mata seperti yang kakak punya, kalian bisa gambar dengan kertas biasa, lalu digambar hitam di tengahnya dan beri smile. Jadilah ini, ya. Lalu kita sekarang beralih ke apa? Alasnya. Dan untuk membuat alasnya, kita memerlukan kertas berwarna. Boleh pakai kertas bisi atau buffalo. Warna apapun. Di sini Kak Monik menggunakan warna hijau. Ukuran A6 atau kertas folio A4 itu yang dibagi jadi 4. Tanya orang tua, pasti orang tua tahu ya. Lalu kalau sudah dilipat menjadi dua seperti ini. Lalu kita akan tuliskan big message kita di bagian tengah. Apa big message kita hari ini? Iya, hello my friend. Ya, kita tuliskan di bagian tengah. Ini, hello my friend. Lalu kita tempelkan semut kita. Yang merah, hitam. Sorry ya, yang hitam di sini. Kakak akan menggunakan isolasi. Tapi kalau kalian mau menggunakan double tip juga boleh. Atau lem juga boleh. Ya. Nih. Ya. Ya, seperti ini. Lalu yang merah. Wah, lucu ya. Nah, kita akan tempelkan juga menggunakan isolasi atau double tape. Yap, ini dia. Sudah jadi deh. Ini bisa berdiri ya. Jadi bisa dibentuk seperti ini segitiga, lalu bisa diberdirikan. Ya, jadi deh. Activity kita hari ini. Kalian good job semuanya dan see you and God bless you. Senangnya berkenalan dengan teman baru dan punya banyak teman. Lily, Kiki, dan Bi melanjutkan perjalanan bersama-sama. Kira-kira minggu depan mereka akan tiba di mana ya? Adakah teman baru yang akan mereka temui? Nantikan petualangan Lily dan Kiki di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!